Pemirsa, praktik pungli di Pelabuhan Tanjung Priok sepertinya masih berlangsung. Belum lama ini, seorang pengemudi truk berhasil mengabadikan praktik pungli yang disaksikannya dan kemudian viral di jagat maya. Padahal pada medio Juni lalu, Presiden telah menginstruksikan agar Pelabuhan Tanjung Priok khususnya harus bersih dari praktik pungli. Tapi mengapa kini muncul lagi? Pungutan liar atau pungli layaknya benalu yang tak mudah dienyahkan. Berulang-ulang ditindak, berkali-kali pula mereka muncul. Ini nih alat nomor 13, tengok nomor 13. Minta pungli dia nih. Lagi-lagi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, aksi pungli oleh oknum petugas pelabuhan kembali viral. Korbannya, yakni pengemudi truk trailer yang belakangan diketahui berinisial DH. DH diminta 5.000 perak jika ingin proses pengangkutan barangnya lancar. Sepintas, 5.000 rupiah terbilang relatif kecil. Tapi bayangkan berapa banyak truk yang hilir mudik saban harinya. Berapa rupiah pula yang bisa dikantongi oknum tersebut. Betul, memang ada viral terkait pungli di Pelabuhan Tanjung Priok. Itu cerita awalnya kita mengetahui berdasarkan hasil tim cyber patroli kita. Jadi tim cyber melaksanakan patroli menemukan viral tersebut, sehingga kita langsung mengambil langkah cepat. Kalau saya videoin, itu sebenarnya kan saya mengikuti aturan, dilarang ada pungli. Saya ikuti aturan, dia ada yang melapor. Sedangkan saya untuk rekan-rekan teman-teman supir melapor di nomor pengaduan, banyak gak direspon. Sedangkannya saya ambil tindakan buat diviralkan. Saya sembunyi-sembunyi di dalam mobil, saya ngerekam. Terus posisi pas dia naruh uang itu, saya tahu, saya cari, ketemu posisi naruhnya di kotak telepon. Mendapat informasi tak sedap itu, aparat bergerak cepat menyusuri sudut-sudut pelabuhan. Hingga di satu titik yang dicurigai, tak sejengkal pun dibiarkan lepas dari pandangan mata. Kita datang ke lokasi, kita langsung menemukan tenggo tersebut ya, atau crane tersebut di crane 13 di tempat terjadinya perkara. Kemudian kita menanyakan pada operator yang pada hari itu masuk, kita menanyakan siapa yang kemarin. Kemudian prosesnya kita cari siapa shift yang kemarin, kita mencarinya sehingga kita bisa menemukan pelakunya. Dari situ baru kita proses, baru kita nyari saksi siapa pembuat video, kemudian kita mencari siapa korbannya. Nah, dari situlah kita bisa mengungkap. Kebetulan dalam video tersebut juga dibantu oleh ada saksinya, yaitu plat nomornya bisa diketahui dengan mudah. Dibantu juga dengan teman-teman dari Reskrim agar kita segera menemukan tersangkanya. Tidak butuh waktu lama, petugas segera meringkus pelaku pungli beserta sejumlah barang bukti. Kita mengetahui itu sore itu juga kita sudah mendapatkan pelakunya. Baik, begitu juga dengan barang bukti, begitu juga dengan pelaku, dan saksi-saksi yang membuat video, dan korban juga sudah kita ambil keterangan. Motif utamanya yaitu mencari uang tambahan, tidak besar, sekitar 4.000, 5.000, tetapi dikalikan beberapa kendaraan, ya tentu akan menjadi besar pungli tersebut. Dan modusnya, supir truk ini, kalau seandainya si supir truk ini tidak memberikan uang, yang seharusnya di urutan 1, menjadi urutan 10, dilama-lamai. Jadi proses pelayanannya diperhambat oleh si operator kren tersebut. Walau terdengar sepele, namun terulangnya praktik pungli itu dinilai cukup menampar wajah para pemangku kepentingan.
Apalagi pada medio Juni lalu, polisi sempat melakukan operasi besar-besaran memberangus praktik pungli di kawasan tersebut. Pak Kapolri, selamat pagi. Ya, ini saya di Tanjung Priok. Ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar. Operasi itu digelar usai Presiden Jokowi menelpon Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di sela-sela kunjungan kerja Presiden di Tanjung Priok. Dalam kunjungan itu, Presiden mendengarkan beragam keluh kesah sejumlah pengemudi truk di pelabuhan. Lagi ini kan patut kita sesalkan, seolah-olah perintah Presiden itu hanya berlaku sementara aja. Nah, tapi kalau saya lihat di sini memang ada masalah-masalah mendasar yang harus kita lihat. Kenapa pengelolaan pelabuhan masih melahirkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan pungli dan lain sebagainya. Saya lihat di sini pertama-tama ada masalah kepemimpinan, ada masalah kelembagaan, dan ada masalah manajemen. Sebaiknya kalau ada kebijakan satu pintu dalam rangka pemberian izin, mestinya juga ada pelayanan satu pintu dalam rangka tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran tadi. Sebelum praktik pungli yang baru-baru ini terungkap, praktik pungli di Pelabuhan Tanjung Priok disebut-sebut bisa meraup belasan miliar rupiah per bulan. Informasi yang kami peroleh kala itu menyebutkan, di pelabuhan, pungutan liar itu sudah dimulai dari pintu masuk, pemeriksaan awal, operator di dalam pelabuhan, pemeriksaan akhir hingga pintu keluar. Semua ada kutipannya. Setiap kendaraan setidaknya akan melewati 5 hingga 6 pos. Tiap pos rata-rata mengutip Rp2.000, walau ada juga yang meminta Rp5.000. Sementara di depo, pungutan dilakukan mulai dari pos satuan pengamanan, pengecekan kontainer, pencucian, loket pembayaran, dan operator. Melintasi pelabuhan dan depo, setiap kendaraan bisa dipungut hingga Rp45.000. Sedangkan dalam sehari truk barang yang lalu lalang disebut bisa mencapai 12.000 kendaraan. Walau kini pencegahan terhadap praktik pungli lebih diperketat, namun bukan tidak mungkin oknum-oknum nakal kucing-kucingan dengan petugas saat melancarkan aksinya. Pada dasarnya dari kepolisian sudah memberikan himbauan, sudah membentuk spanduk dan lain sebagainya, sudah kita laksanakan sosialisasi juga. Bahkan juga ada contoh-contoh oknum-oknum yang sudah kita amankan, sudah kita berikan. Dan kita juga sering berkoordinasi dengan security JCT. Hanya saja harapan kami ke depan JCT juga memperbaiki sistemnya agar bisa menjaga driver-driver ini, menjaga juga operator ini tidak melaksanakan pungli. Mungkin bisa menambah pengawasan dengan patroli security diperbanyak, kira-kira seperti itu. Harapan saya yang sekarang ini, pungli itu benar-benar bersih. Benar-benar bersih, nggak ada lagi pungli. Ini nih alat nomor 13, tengok nomor 13. Minta pungli dia nih. Diakui, tidak mudah memberantas praktik pungli di masyarakat. Sebab untuk melakukannya, dibutuhkan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.